Jangan kabur dulu. Avatar udah pakai kerudung, udah muslimah banget mah. Agak ada jenggotnya juga. Jenggotnya udah mulus. Coba tas aku, coba kamera depan ini aku mau lihat muka papa. Kali kelamin nih tunggu disir. Nah, ceritakan dulu ma, kita istilahnya itu klarifikasi dulu. Nah. Oh marah ma? Pakai nanya. Tadi videonya mati yang di kamar, tiba-tiba mati sendiri. Lanjut ma. Oh marah ma? Ma? Oh marah? Iya. Bukan kalau ditanya kalau mau jawab begini, kira minta duit aja. Saya diam sebentar langsung ngambok-ngambok. Ketawa juga. Sebelah. Tuh. Sebelah kenapa? Kamu kasih tahu saya dulu dong. Soalnya ini ada dua orang di sini. Sama berdua. Lagi tidur. Oke. Kan dimasukin nasi sama Tasya. Kek, nuduh banget. Papa emang masukin nasi. Cari kambing putih. Nasi doang, itu pun langsung kamu telan. Itu. Terus papa langsung greget gue. Oh. Gimana greget? Dia agak berasa terus malah ketelen. Saya pikir dia akan melek, nggak kagak melek, dia juga ketawa kan di kamar sono tuh mulutnya dipekep, pop gitu lah. Saya di bantal belakang. Dia kayaknya di bantal juga. Kenapa? Ketawa. Ketelan nasinya gitu mak, gitu. Nah, emang nggak berasa apa nasi segini ya, tas segini ya? Ya Allah, mak, cici. Emang nggak berasa mak? Itu lama loh, berarti video ke 5 menit, itu berarti ada 10 menit lebih kamu telan gitu, kamu di video itu. Tapi gak apa-apa, kalau nasi ini kan makanan sehat, termasuk karbohidrat. Kamu marah, Mak? Kamu nanya. Ya saya nanya begini, ya saya gak nanya katanya, apa sih Pak, diem aja Pak gitu. Kenapa sih Pak, terserah deh Pak, kalau mau diem aja Pak. Yang penting gue udah masakin. Masak buat diri sendiri ya. Yaudah, kalau aku salah dimaafin lah ya Tas ya. Betul? Ya. Nah Tas, gimana? Soalnya saya ajak ngomong ya, awalnya kan lagi nonton TV, saya ajak kamu ngomong, nggak ada jawaban, saya tanya lagi, saya senggol, kamu pun nggak ada jawaban, pas saya kaget, masya Allah, no, mulai ah gitu lagi gitu, maaf gitu, ternyata mau tidur, terus aku udah senggol dulu begini. Sangat lengkap. Langsung ngambil kamera Nata itu gitu kan, habis di kamera rupanya Tasya tas ini di tas gitu. Dia sendiri di situ. Di situ mana? Kamar kan kayak pulung. Oh. Begitu mah. Jadi memang murni ini kesalahan kamu, bukan kesalahan saya. Kan saya memang sudah bangunkan kamu. Mak. Itu dipotong aku tuh. Kasih lihat tas. Mak. Nah, lihat teman tuh, lihat kamu gimana gak masuk semua. Jangankan si nasi, beton juga masuk gitu, biji durian. Tidur udah tahu bertahun-tahun ya, berarti kan ngerti sendiri. Nih mah kalau tidur ya, nih ngomong lah, tinggal ngomong Pak, saya mau tidur ya. Terus saya mau tidur dulu ke kamar, kan gak apa-apa pamit begitu ya Tas. Enggak, ya dari sini adem kok.
lalu di depan TV remote dipegangin, ya kan, gimana sih? Ini nggak ras? Iya. Itu kan. Sengaja di sini ngepelin dulu mau duduk di bawah kok. Ya tapi jangan tidur dulu, remote jangan dikuasain gitu. Awesome. Bikin yang video di lalu ada adegannya sasar lah dramatis. Anaknya udah menunggu, ternyata dia video juga tuh. Apa itu aku bilang di TikTok ya? Pokoknya sama kamu berdua. Mana? Masuk. Tinggi pas papa kai mari. Mari ke pribadi. Mari ke pama itu sama yang dia sama ayo kie. Emang mau sempet geser? Iya bikin kok. Masa sih? Iya, lu kayak kis darah atau kayak terus kampung. Anaknya berarti yang ngekam, tak? Olak-olak, sih, gak tau itu. Itu udahlah, nama juga ini. Nih, tapi dari situ ya, tadi sikit. Nama gue ntar kalau Tasya tidur di kopi. Kok jadi Tasya tidur? Ya, kalau muda kan, kayak kamu dengar sama? Lah, iya. Enggak. Mama dengar. Mak, tell me. Rahasia nanti ketahuan. Ya, Ma. Ya, Ma. Enggak mau. Berarti buat saya semua. Iya. Hah? Kemana tadi main anak gue? Apa? Somat ting. Apa? Semut-semut. Berarti cuma semut ya? Bukan ini tas. Kue kok bulu matanya kikar wes, makanya masih papa ada belum sebagai ibu-ibu juga. Ini namanya kangen, ada yang kangen. Oh, sampai 3-4. Terpakai lama. Ya udah ma, I am very sorry ya. Ibu ya mesti kan, maafkan ae. Papa singkai kok papa singgeret kema ae. Geret apa lagi? Ya itu ya. Kalau tidur ya. Kayak kayak kue. Miki. Kok ini geret? Kalau tidur ya. Pokoknya kamu berdua tuh sama ae. Kalau tidur ya. Kok bisa begitu? Ya mah berarti udah mau ngaki foto kan tadi kena. Tapi kan dia bisa kan itu dia. Ya udah mah, itulah kok masih bersyukur kok punya anak yang aktif, suami juga aktif juga. Jadi kamu gak kesepian. Coba kalau orang yang diem kayak kamu juga, kamu malah kesepian. Betul gak Tas? Iya tuh betul ya. Tuh berlebihan bagaimana sih? Ini es apaan sih Tas? Biasa macam. Nah, videonya nggak mati-mati aja, ini mati-mati mulu. Nah, kamar mungkin bermasalah. Agak ada rasa manisnya. Nora. Yaudah yo, aku popong ke kamar yo sebagai rasa terima kasihnya. Nah, ya. Nama kecil aku ya. Dia duitnya udah dikirim buat orang tuanya tahu. Senjuta. Senjuta. Ayo. Nah, kamu kan harus kirim sama orang tua, jadi duitnya masih buat saya dulu. Apa sih? Ya, Ma ya. Mama. Ya, Ma. Mama. Iya, jadi Tasya kan kirim juga buat papa mama gitu. Jadi yo ora yo. Ya udah ya, Ma. Jangan saling menyalahkan ya, Ma. Jangan gak siap gitu, nampak. Udah, nih. Apa dia bilang? Aku disalahkan. Jangan ya, Ma. Mas aku disalahkan sebagai laki-laki nomor satu di rumah ini. Ya, Ma. Habis itu sih. Ya waktu itu Tasya dibisikin begitu
mamanya kesel. Jangan ngasih tau mama ya tas. Papa mama tas. Jangan ngasih tau mama. Jangan ngasih tau mama. Ya. Masuk. Rasanya kayak gede-gede gimana di kepala jadi mah. Karena gak ada rambut gue nih. Rasa gimana di sini nih. Kayak kerudung. Avatar bukan abun dute. Avatar bukan abun dute. Rambut. Ya orang. Avatar orang abun dute. Karena. Orang. Terus ya Avatar. Masa rambutnya kayak kue. Terus ya Avatar yang anaknya Pak. Ini kok orang dijadi nih. Kalau si Pak Saul lagi nih. Masa kayak dia. Iya kue. Iya kan. Kamu coba lihat HP mau coba Avatar. Julian. Iya, kepala Avatar coba cek rambut Avatar. Ini jangan biasa Julian, nanti kamu maaf lagi malah kemasukan apa segala genteng segala batako. Apa kebangunan? Coba mak, saya tanya nasinya apa berasa apa enggak apa sama sekali enggak berasa apa kamu keluarin? Kayak kue, gak merasa. Jadi panas jadi ini. Mana? Ada kan? Waktunya kayak kue. Iya benar kayak gitu. Karena kayak kue tapi papa ramai pacan. Lama banget. Jadi kok kayak iya pakai iya. Kamu tuh sih kayak mana? Kontak Siti. Oke. Nggak tahu kamu bagaimana itu tuh nunjukin kota sama ini kan depannya papanya tuh kayak rambutnya nih ini kan udah pas begini nih harus kan begini tas ini udah dengar di sini dan semuanya aslinya nih harus kan begini nih set ya harusnya kamu mundur dikit lah gimana sih ya tas kayak begini dong terus kayak gue. Iya maksudnya. Kalau pada banget kok, duburnya rata kena pak. Ini di sini juga ada garisan nih tas di sini nih, dia ada garisan begini dia. Belum waktunya di ini dia udah gini duluan jadi rusak semua. Mana cariin konten aku rambutnya dipotong. Kamu harus tuh video lagi. Ya kan pas motornya video tuh. Mama sudah senyum ketawa berarti dia sudah menerima apa adanya waktu tadi rekaman tadi ya seperti yang kalian lihat sebetulnya dimaksudkan itu apa tas nasi garam apa ya oh gas sama anaknya apa garam sih apa garam apa kan bisa nggak berasa sampai 10 menit ya tas kan di menit kelima kita masukin ya iya mungkin masa sampai menit kelima belas dia kagak berasa gitu. Berarti itu kamu merasa asin masih begitu melek? Iya masih. Amat tasnya dimasukin jari mah kayak gini mah berharap begini. Kayak kita mak, begininya anak kayak ayah kita. Ada videonya itu bener loh. Nanti mama lihat kayak kamu dimasukin jari begini, mulai pada kalau begini kagak berasa. Jadi kamu nyenyak pat itu deh. Jangan marah ya, itu anakmu tuh belum ngerti dosa, tahu salah. Ih, apa ini? Kodok kancingnya. Oke, pemirsa, itulah tadi dramanya ya, mama tidur gitu, di sini tidur mau suruh lagi nonton TV, remote dikuasain, gak taunya mangap aja. Iya gak, Tas? Iya. Oke. Malam ini Avatar dulu dirimu tidur dulu. Selamat malam mama. Aduh, mama ketawa juga dong. Hah? Rambutnya tumbuh mana? Tumbuh loh. Enggak. Pasti tumbuh lagi. Tumbuh. Enak gue. Oke. Mama udah ketawa.